31, a first for Mohamed Hassan. Atlet-atlet yang punya mental yang kuat, mental yang tangguh, pantang menyerah sebelum pertandingan selesai, dan hasilnya adalah mereka juga membalikan keadaan sehingga mereka meraih gelar juara dunia 2013. Boleh dikatakan ketegangan lah, tapi dengan mental yang baik dari Aksan dan Hendra dan ketenangan, mereka bisa mengatasi dan memenangkan set itu dan bisa menjadi juara dunia. Rasanya sudah tidak ada kekhawatiran, dan rasanya walaupun tertinggal pun itu ada keyakinan bahwa kita akan bisa memenangkan pertandingan. Hendra Setiawan khususnya di usia yang sudah tidak muda lagi, hampir menjelang 29 tahun, masih dapat membuktikan dirinya bahwa dia adalah masih ganda putra terbaik di dunia. Dan Aksan baru dipasangkan 1 tahun, sudah dapat membuktikan dapat bekerja sama dengan Hendra Setiawan, berhasil juga mendampingi Hendra Setiawan jadi juara dunia. Merupakan satu hat-trick buat mereka berdua, yang sebelumnya di 2 turnamen sebelumnya mereka juara, bisa dipertahankan di kejuaraan dunia. Tentunya ini membuktikan bahwa mereka adalah pasangan, salah satu pasangan yang terbaik yang dimiliki Indonesia saat sekarang ini.